Bercucuran air mata Puteri Sarah merayu pada Syamsul. Saya juga ada keinginan nak bahagia rasa kasih sayang. Jadi lepaskan saya. Itu tajuk yang ingin Cik Keha kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci dan selamat Hari Raya korang. Pelakon Puteri Sarah menerusi perkongsian video terkininya di Instagram dilihat mengalirkan air mata sambil menyatakan isi hati susulan tidak tahan berdepan dengan masalah rumah tangganya yang berpanjangan. Puteri Sarah atau nama sebenar Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin akui mahu memulakan hidup baru sekaligus berharap agar suami pengarah Syamsul Yusof dapat melepaskannya dengan cara yang baik. Bercucuran air mata Puteri Sarah merayu pada Syamsul. Saya juga ada keinginan nak bahagia, rasa kasih sayang. Jadi lepaskan saya. Sarah dah penat bergaduh dan berlawan dengan lelaki narsistik macam ni. Semua doakan Sarah supaya Sarah dilepaskan dan diceraikan dengan cara yang baik. Kepada Muhammad Syamsul, kalau awak nak ambil semua harta-harta awak, awak ambil. Saya tak nak. Saya ada kaki dan tangan. Saya boleh bekerja tapi hak anak-anak jangan diabaikan. Saya sudah terlalu penat. Dah beberapa tahun tak dilayan sebagai isteri. Tak mendapat kasih sayang. Saya juga ada keinginan nak bahagia. Merasa kasih sayang. Jadi lepaskan saya dan bagi saya move on untuk cari kehidupan saya. Macam yang awak cakap sebelum ni, saya berhak cari kebahagiaan saya sendiri. Jadi lepaskan saya. Saya dah penat berlawan dengan awak. Jadi awak nak menang, awak menanglah Muhammad Syamsul. Nanti jawab di akhirat, katanya. Sehingga kini video berkenaan sudah pun menerima lebih sejuta tontonan di Instagram, disusuli dengan berbelas ribu komen ditinggalkan peminat dan rakan artis. Sementara itu, menerusi hantaran berbeza, Sarah turut menjelaskan dia memadam posting terdahulu bukan kerana takut, tapi penat berdepan dengan isu krisis rumah tangganya. Malah dia juga mahu perkahwinannya yang dianggap toksik bersama suaminya itu berakhir dengan segera. Imbas kembali, Puteri Sarah dan Syamsul Yusof bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Syaikhul Islam 6 tahun dan Sumayyah 5 tahun. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Kokoci. Bye! Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.